Sing met acara sangu medam mriki Pak nggih. Oh nggih, amin ya Pak nggih. Boom, jangan lupa sama saya nge-vlog. Oke bro, agenda saya kali ini saya mau benerin kunci ya. Coba lihat nih, kunci saya ini bengkok ya. Nah ini bro, saya tahu penyebabnya apa ya. Jadi kemarin tuh, ini loh, awal mulai ini susah dibuka kan pas di SPBU. Nah terus di situ panik bro, tahunnya bengkok ya. Di sini efeknya, nah ini dibuat on agak susah. Ini kan bengkok ya, ini harus masuk semuanya. Nah, ini bisa bro, tapi lepas agak susah. Terus kedua, ini buat tangki agak susah ya. Kita takutin apa patah. Oke, karena apa ya, ya gini tuh ada efek ya bro. Takutin ini yang rusak, ada yang rusak malah apa, biaya ini mahal ya. Terus berhubung ini masih apa bisa dipakai ya, terus tak bikin aja gitu loh, daripada ini patah di dalam atau rusak malah biayanya lebih mahal bro. Nah bakal saya sepil berapa sih biayanya sih, takut nah kelihatan tukang kunci itu dia Pak. Oh gitu. Oh gitu ya Pak ya. Tapi katanya daerah sini ada ya, tapi nggak tahu sebelah mana. Saya sendiri belum paham bro, karena apa ya, belum pernah ya benerin kunci. Cuma baru mau kali ini, dan ini pun dikasih teman-teman daerah sini gitu katanya. Jadi kita tanya sama tukang parkir bro, banyak tukang parkir mah tahu ya. Misi metang klot, sing enten tukang kunci budi gak om? Pun tukang kunci. Gak ya, kamu kamu gak? Rasan. Kalau mau, lagi ya. Gak, bengkong ya om? Wow. Nah. Terus ini tereng tuh ke. Tereng buka om, sih jam bolu tuh paling. Biasanya buka jam songong gak? Iya jam songong. Oh. Itu foto foto kecilan kak lo. Gak. Oh, kasih enak ya. Gak, kamu enten ya om? Gak, kamu gak? Ya bro, di sini gak ada ya. Padahal dulu tuh ada. Terus mungkin udah lama ya nih gak ada ya. Karena saya juga udah lama banget gak lihat sini gitu. Nih kata Umi tadi udah lama ini gak ada bro. Terus kalau teman saya daerah mana Sabah nih ada ya. Saya coba kasih ke sana bro. Ya bro, ini saya udah sampai Sabah ya. Coba cari ya, tukang kunci ini nanti ya. Coba cari tanya orang ya. Mungkin ada bahan itu ya. Ini kebetulan yang di Sabah belum buka ya. Tarpa itu jam 10, ini baru jam 8. Saya ini apa harus nunggu 2 jam lagi. Misalnya di sini kelamaan ya, saya harus nunggu 2 jam. Saya bahasa ngabari teman saya, Om Rizky, katanya daerah Tegal Rejo itu ada, tapi di rumahnya gitu. Jam segini ya pasti sudah buka lah ya kalau di rumahnya. Nah, ini saya sampai ke sana bro. Terus kalau saya lihat kemarin, kalau yang dari arah Nambang itu ditutup. Nah, mungkin dari teman yang penasaran, yang mau ke Canggu daerah Nambangan, masih bingung mau lewati mana. Nah, ini bahasa sepil bro. Jalannya entar lewati mana gitu ya. Apa katanya sih jalannya dialihkan lewat jalur dalam gitu. Sendiri kurang tahu, belum pernah ya. Baru mau kali ini. Ya wis, lanjut lagi setelah
sampai hampir sampai Cangwe. Saya sampai di daerah mana ini? Kurang tahu saya. Mana ya bisa nambangan yo? Yang mau ke arah Cangwe itu dialihkan ada panah ya. Lewati gini ya. Maaf dan tutup alternatif Cangwe. Cangwe lewati sini ya. Bud, sing met arah Cangwe medal mriki nggih Pak nggih. Oh nggih, amin ya Pak nggih. Nggih. Nggih, sene Bu nggih. Ya bro, lihat di sini ya. Saya belum pernah sebelumnya, baru kali ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sempit, jalan ini nanjak. Terus nggak ada pembatasnya juga. Hati-hati ya. Ini mobil nggak bisa ini bro. Busnya mana ya? Oh ini bro. Mbak Cangwe kanan. Oh gitu. Ayo. Itu busnya mana bro? Tata spill ke ya. Oh, tembusi Sanggran apa ya? Tata. Apa ngangan ya? Itu daerah. Oh, tembusi sini bro. Oke, buat teman-teman ya, yang dari arah kota mau ke Cangwe, buat jalannya kurang lebih seperti tadi bro, jalan pengalian ya, sementara ya. Yang kalian langsung lurus gitu nggak bisa. Nah dulu bisa bro, tembusnya sini ya, sekarang nggak bisa. Dan itu pun tadi kemungkinan bisa cuma buat motor. Naik mobil tuh jelas nggak bisa, jalan ini sempit banget, bisa kalian lihat. Kemungkinan cuma cukup buat satu motor itu. Yo, dua bisa, tapi sempit banget naik berpapasan ya. Misi-misi. Udah jadi, oke ini biasanya saya akan yang konten lurus ya, arah Jogja. Ini kita arah ke Tegal Rejo bro. Oh, tembusi sini ya. Saat mana utara nih SPBU. Daerah Pungangan yang gak salah tadi ya. Oke, Kopeng Salatiga kiri ya. Jadi ada pengalian arus lalu lintas arah Jogja, wajib belok kiri. Misi ini yang nggak tahu kok. Mana ya putar balik sini? Ini yang dari arah mana ya? Jadi kurang tahu bro. Nah, jalan di sini udah mulai naik ya, jalannya udah mulai berbentuk flyover seperti itu. Oke, kita ambil kiri bro. Ini yang arah mana? Wetan sampai mana ya? Sendiri kurang tahu. Puasa spill sampai habis project bro. Oh, sampai sini tuh ya. Belumnya mana jembatan ini? Cak ulon ini jembatan. Sini lah, nggak ada proyek ya.
Hey bro, ini sama tukang kuncinya masih jauh. Mungkin saya skip dulu ya.